perlintasan rel kereta api yang digunakan para pengendara sepeda motor untuk penyeberangan yang menghubungkan dua jalan antara Jalan Padang dan Jalan Perumnas Mandala Medan membuat warga merasa takut dan resah. Pasalnya para pengendara yang melewati perlintasan tersebut harus ekstra hati-hati. Hal ini dikarenakan jalan yang rusak dan terlalu terjal sehingga rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, para pengendara biasanya tidak mengetahui ketika kereta melintas yang dikarenakan tidak adanya petugas penjagaan rel kereta api tersebut. Tampak terlihat jelas terjalnya jalan membuat pengendara yang menyeberang memang harus ekstra hati-hati. Sementara kendaraan roda 2 yang melintas setiap harinya bisa mencapai ribuan pengendara. Warga sekitar berharap PT KAI dapat memperhatikan jalan penyeberangan perlintasan rel kereta api tersebut, setidaknya untuk mengurangi tingginya angka tingkat kecelakaan antara pengguna kendaraan roda 2 dan kereta api yang kerap melintas. Kondisi ini sudah selama 1 tahun dirasakan oleh pengendara dan warga sekitarnya. Sementara surat pengaduan sudah dilayangkan ke PT KAI, namun belum ada tanggapan. Rencananya warga akan mendatangi PT KAI tersebut. Potensi berbahaya atau tidak, Pak? Ya, berbahaya. Nah, sering melintas, Pak, di sini, Pak? Ya? Sering, Pak. Nah, setiap hari, Pak, ya? Setiap hari. Kalau nah, sini, Pak. Harapan, Pak? Harapan untuk di apa ya, nih, Pak? Semoga dibagusin aja, Pak. Dibagusin, Pak, ya? Kalau udah pagi, macet semua sih, Pak. Nah, berjalan semua. Ini sering terjadi kecelakaan, nggak, Pak? Ya, udah 2 kali sih, dari kecelakaan yang terakhir ini. Dan diikuti juga oleh seringnya hampir-hampir terjadi naas lah, gitu. Jadi harapan, Bang, gimana untuk pada PTKA? Segera dilanjutkanlah proyek ini, diperbaiki, jangan seperti ini membuat keresahan masyarakat. Jadi harusnya sudah tidak lancar. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.